Timnas Belanda harus tersingkir usai takluk dari Argentina di babak perempat final Piala Dunia 2022. Para pemain Belanda merasa timnya tidak mendapatkan keadilan dari wasit yang memimpin laga tersebut. Wasit asal Spanyol, yakni Antonio Mateo Lajos, diduga lebih memihak timnas Argentina pada laga tersebut. Atas dasar itulah, merasa banyak keputusannya sangat merugikan Belanda sepanjang jalannya laga. Adalah De Jong yang merasa wasit Spanyol itu mulai semakin parah setelah Belanda berhasil menyeret Argentina hingga babak perpanjangan waktu. De Jong bahkan menganggap sang wasit hanya akan meniup peluit untuk keuntungan Argentina saja. Ketika waktu bermain reguler 90 menit berakhir, semua pemain Argentina mendatangi wasit dan sejak saat itu, dia hanya bersiul untuk Argentina, kata De Jong tentang Lajos dikutip dari Footmob. Pernyataan Frankie De Jong tentu saja bukan tanpa alasan yang kuat. Gelandang Barcelona itu merasa terlalu banyak keputusan kontroversial Lajos yang merugikan Belanda. Sepatu Jurrien Timber ditendang, tapi kemudian dia bersiul karena yang melakukan pelanggaran adalah kami. Luke De Jong baru saja memenangkan sundulan normal dan dia meniup peluitnya. Mereka menendang bola ke ruang istirahat kami, dia tidak peduli. Pernyataan itu didukung oleh fakta bahwa wasit Lajos membanjiri laga tersebut dengan belasan kartu kuning. Bahkan, Walt Weghorst, Stephen Bergwijn, hingga pelatih Argentina Lionel Scaloni mendapatkan kartu kuning dari bangku cadangan. Rasa heran Frankie De Jong bahkan hingga berakhir pada asumsi bahwa wasit Lajos dipengaruhi oleh nama besar Messi. De Jong merasa demikian mengingat keputusannya yang tidak tegas terhadap Messi. Lionel Messi mengambil bola dengan tangannya dengan sengaja, dia melepaskannya begitu saja. Dia, Lajos, benar-benar memalukan, terang De Jong. Dia, Lajos, pria yang baik, wasit yang baik, tapi di sini dia tidak masuk akal. Saya pikir dia tersesat dalam perpanjangan waktu. Bisa saja kehebatan Lionel Messi mempengaruhi hal itu. Itu bukan kesalahan wasit, tapi itu mempengaruhi permainan, tambah De Jong soal pengaruh Messi terhadap keputusan wasit.